Selamat datang di ITB Integrated Career Day 2019. ITB Integrated Career Day 2019 diselenggarakan selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 April 2019. ITB Integrated Career Days memang kita selenggarakan di ITB ini kita selenggarakan setahun 2 kali ya, bulan April dan juga bulan Oktober. Itu untuk mempertemukan antara job seeker khususnya dari ITB sendiri, baik yang fresh graduate maupun yang tingkat akhir yang mau wisuda gitu. Sekitar 52 perusahaan hadir meramaikan acara ini seperti perusahaan manufaktur, perbankan, IT, dan lainnya. Jadi alasan saya kesini sebenarnya saya pengen cari peluang-peluang buat kerja sih, karena kan baru lulus juga, jadi nyari karir-karir lah buat kayak kedepannya gitu ya. Berhubung saya dapat ini dari teman-teman dan juga dari forum-forum di website lah gitu ya, jadi tahu ada di sini jadi langsung datang gitu. Nah kalau misalkan saya sendiri sih, kenapa saya mau kesini, karena saya pengen ngeliat aja kerjaan itu kayak gimana aja. Terus kebetulan kan saya juga masih magang, jadi cuma ngeliat-liat aja kalau di sini gitu. Ya setelah keliling-keliling sini sih harapannya kedepannya ITB karir ini bisa lebih banyak lagi peluang-peluangnya, terus juga bisa lebih apa ya, ngasih tahu informasi lebih banyak lagi lah, karena udah bagus sih kalau untuk saat ini, juga bisa dikembangin lagi kedepannya. Antusias para job seeker pada acara ini diperlihatkan dengan hadirnya sekitar 4.000 pengunjung dengan latar belakang mahasiswa tingkat akhir, fresh graduate, hingga pekerja. Keren banget pelayanannya, luar biasa, dari mulai masuk, tiket, udah gitu tuh dari apa standnya juga gitu, nggak kayak stand-stand yang di job fair-job fair biasanya yang cuma sedikit, kalau ini sampai ada 2 aula yang dipakai, terus lengkap, jadi nggak cuma sekitaran bank tapi banyak perusahaan-perusahaan besar lainnya. Selain itu kan perusahaan yang kita undang, yang mereka juga bergabung kan bisa bertemu langsung dengan calon-calon job seekernya. Jadi mereka bisa langsung bertatap muka, bisa juga langsung diskusi, interview langsung juga, atau mendengarkan presentasi kalau buat mereka yang job seeker. Jadi interaksi langsung itu memang juga tetap diperlukan untuk dalam acara job fair seperti ini. Jadi maksudnya lebih bagus ya, dalam arti bisa bertatap muka langsung. Di sini perusahaan langsung dipertemukan dengan para job seeker. Oh, acaranya bagus, lowongan-lowongan kerjanya juga banyak, trusted lah. Iya. Ya, ini bisa membantu banyak yang belum pada kerja ya. Terutama saya juga masih tingkat akhir gitu, dapetin informasi-informasi yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan. Jadi keren lah pokoknya. Sering-sering ngadain aja acara kayak gini dengan perusahaan-perusahaan yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi kayak gitu. Sampai bertemu di ITB Integrated Career Day selanjutnya. Thank you.